Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah meringankan hati dan pikiran kita untuk sama-sama memakmurkan silaturahim dalam rangka kajian rutin yang diadakan oleh bapak-bapak dari Ilugas. Mudah-mudahan pahala dan fadilah silaturahim ini bisa menggenapi hisab kita nanti di akhirat, karena tidak semua amalan wajib kita itu sempurna dan tidak semua amalan sunnah kita itu diterima. Tapi yang jelas, amin, yang namanya pahala silaturahim itu pasti Allah akan berikan. Salawat dan salam yang senantiasa kita panjatkan kehadirat Rasulullah SAW. Wabil khusus di bulan Rabiul Awal, di bulan di mana beliau dilahirkan, Allah Subhanahu wa taala ijabah kita dengan pahala, yaitu ditetapkannya kita menjadi ahli syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Dalam hidup ini kita berhadapan dengan sebuah keadaan yang dibagi dua, ya, dibagi dua, yaitu al-khauf dengan ar-roja. Seorang hamba itu akan bisa terbang tinggi kalau memiliki dua sayap. Sayap yang satu itu yang namanya al-khauf. Sayap yang satu lagi yang namanya ar-roja. Khauf itu artinya rasa takut, ar-roja itu optimis. Itulah yang membuat seorang hamba itu bisa hidup seimbang. Kapan dia harus menumbuhkan rasa takutnya untuk masuk ke neraka? Dan kapan dia harus menumbuhkan sikap optimisnya bahwa Allah akan mengampuni dia dan merahmati dia? Nah, itulah kehidupan seorang hamba. Jadi kita ini hidup tidak boleh terlalu overconfident, tidak boleh juga terlalu underconfident. Ini contoh. Contoh orang yang hidupnya terlalu overconfident. Nabi Yunus alaihissalam dalam surah Al-Anbiya ayat ke-87 sampai ke-90 Allah berfirman, "Wa dhannun idzahaba mughadiban qadanna alla naqdiru alaihi fanada fiz zulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika najzil mu'minin." Ini adalah contoh Nabi Yunus itu mendapatkan mandat dari Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah, melakukan kebaikan. Dia pikir ketika dia berdakwah, menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatunya akan dipermudah. Segala sesuatunya akan ditolong. Orang akan dimudahkan untuk menerima risalah dia. Ternyata fakta yang terjadi jauh dari apa yang dia harapkan. Orang-orang di kota dia ternyata menolak dakwah dia. Kemudian Nabi Yunus marah. Wa dhannun idzhaba mughadiban, dan ingatlah cerita Dhunnun, yaitu Yunus alaihissalam, ketika dia pergi dalam keadaan marah. Karena dia menyangka, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Jadi ketika umatnya menolak, Nabi Yunus marah dan kemudian meninggalkan umatnya di Babilonia, dia pergi ke daerah Palestina. Itu jarak yang sangat jauh. Tanpa meminta izin dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, dia main pergi begitu saja. Seperti yang kita dengarkan dalam kisah berikutnya, Nabi Yunus kemudian ketika naik perahu, ya, persingkat ceritanya, kemudian dia dimakan oleh ikan paus yang sangat besar. Baru di situ kemudian dia menyadari bahwa ketika dia meninggalkan umatnya, sebenarnya dia sedang menzolimi dirinya sendiri dan juga menzolimi orang lain dengan suuzonnya, bahwa dia pikir jalan dakwah yang dia terima dari Allah Subhanahu wa taala itu akan berbuah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ketika terjadi penolakan, dia salah sangka. Dia tinggalkan umatnya dan dia pergi. Kemudian Allah dalam tanda kutip hukum dia dengan sebuah cerita yang sudah sama-sama kita dengar, dia akhirnya dimakan oleh ikan paus. Nah, ketika di dalam ikan paus itulah panada fiz zulumat, dan kemudian dia berseru di tengah-tengah kegelapannya, Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
Ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah orang-orang yang berbuat zalim. Fastajabna lahu, dan kemudian Allah ijabah doanya. Allah terima taubatnya. Wa najainahu minal ghammi, dan kemudian Allah selamatkan dari kesempitan dia. Wa kadzalika nunjil mu'minin, demikianlah Allah menyelamatkan orang-orang yang beriman. Jadi kadang-kadang kita ini selalu overconfident. Ada orang yang, sekarang kan saya sedang ada dalam jalan kebaikan. Sekarang saya sedang membuka pengajian. Sekarang saya sedang membuka majelis ta'lim. Sekarang saya sedang membuka rumah tauhid. Sekarang saya sedang membangun masjid. Kita anggap bahwa jalan yang kita lakukan, yang Allah ridhoi, seolah-olah akan mendapatkan kemudahan. Belum tentu. Maka banyak orang yang ketika dalam jalan kebaikannya, dan kemudian dia mendapatkan kesulitan, kemudian dia menggugat. Ya Allah, kurang apa sih? Aku kan sedang ada di jalan-Mu. Seharusnya Engkau meridhoiku. Seharusnya Engkau mempermudah segalanya. Kok kenapa jadi makin sulit? Nah, dia tuh. Nah, ini adalah orang yang overconfident. Maka kita tidak boleh terlalu overconfident. Jangan mentang-mentang kita sedang berada di dalam kebaikan, kemudian segalanya akan dipermudah. Belum tentu. Kita tidak boleh terlalu overconfident. Tapi ada juga contoh yang underconfident. Yaitu Nabi Zakaria dalam ayat yang berikutnya. Wa Zakaria idznada rabbahu rabbi la tadarni fardan wa anta khairul waritsin. Dan ingatlah ketika Zakaria berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan aku hidup seorang diri tanpa keturunan, dan Engkaulah ahli waris yang terbaik. Nabi Zakaria saat itu menganggap bahwa kebahagiaan dan lengkapnya seorang laki-laki, lengkapnya seorang nabi adalah ketika dia punya anak laki-laki yang meneruskan risalahnya. Sementara zaman Nabi Zakaria sudah tua. Dalam perspektif dia, kebahagiaan itu adalah ketika memiliki anak laki-laki. Fastajabna lahu. Padahal Nabi Zakaria itu dia sudah underestimate gitu. Dia sudah frustasi, enggak mungkin aku udah tua punya anak. Tapi Allah dengan mukjizatnya kemudian menjawab fastajabna lahu. Kemudian aku ijabah apa yang dia minta. Wa wahabna lahu, dan aku berikan kepada dia seorang anak yang bernama Yahya. Wa aslahna lahu zaujahu, kemudian aku perbaiki peranakan istrinya sehingga walaupun sudah tua bisa mengantung. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Kenapa Zakaria dipenuhi harapannya? Karena Nabi Zakaria selalu bersegera dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Wa yad'unana ragban wa rahaban. Dan Nabi Zakaria selalu berdoa kepada kami penuh harap dan penuh cemas. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Itu adalah kisah para nabi. Di satu sisi ada yang terlalu overconfident, di sisi lain ada yang underconfident. Nabi Muhammad pun begitu. Ini kalau kita berbicara tentang Maulid Nabi. Sebab musabab turunnya surat Ad-Duha, itu Nabi Muhammad sempat salah persepsi. Surat Ad-Duha itu turun ketika terjadi kevakuman wahyu selama 40 hari. Selama 40 hari malaikat Jibril enggak nongol. Dan kemudian Nabi Muhammad menganggap bahwa dia sudah ditinggalkan oleh Tuhannya. Dia sudah ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 40 hari enggak ada wahyu dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril enggak nongol. Padahal biasanya malaikat Jibril nongol setiap 3 hari sekali. Tapi ini 40 hari. Makanya kemudian turun surat Wadduha, wallayli idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak sekali-kali meninggalkan dirimu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan begitu seterusnya sampai akhir ayat. Jadi nabi-nabi ini pun, kok kenapa Allah kehendaki ceritanya seolah-olah tidak beda jauh dengan kita? Supaya kita ini tidak punya alasan untuk mengatakan, oh mereka para nabi bisa menjadi baik, namanya juga nabi kok. Nah makanya Allah tidak mengirimkan para nabi itu dari kalangan malaikat. Kalau Allah kirimkan para nabi dari kalangan malaikat yang tidak punya hawa nafsu, yang tidak mungkin tergelincir dalam kesalahan, maka manusia atau umat manusia akan mengatakan, namanya juga malaikat, gak punya hawa nafsu, wajar dong kalau dia menjadi baik. Tapi ketika Allah turunkan para nabi dari kalangan manusia, termasuk Rasulullah SAW, yang kadang-kadang Allah kehendaki, dia berada dalam sebuah perspektif yang keliru, tapi Allah perbaiki. Ini untuk menunjukkan bahwa kita pun sebagai umatnya, sama dengan mereka, banyak juga kekurangan-kekurangan.
yang mungkin membuat kita itu kemudian berkesimpulan juga secara salah. Tapi karena mereka para nabi, mereka tidak dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus tenggelam dalam kekeliruannya. Beda dengan kita sebagai manusia, sebagai umatnya, sebagai manusia biasa. Maka dengan kitab suci yang kita miliki, kita ini berkewajiban untuk selalu membangun perspektif, untuk selalu membangun apa namanya prasangka kita yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah pun banyak merubah sudut pandang para nabi dengan berbagai macam cara. Seperti tadi itu tadi, Nabi Yunus yang kepedean. Akhirnya Allah dalam tanda kutip tegur dengan dimakannya Nabi Yunus oleh ikan hiu, ikan paus. Nabi Zakaria yang menganggap kebahagiaannya adalah ketika dia punya anak laki-laki. Pada akhirnya Nabi Yahya juga kan dibunuh oleh umat. Itu hanya untuk menunjukkan kepada Nabi Zakaria, wahai Zakaria, jika engkau menganggap bahwa kemuliaanmu memiliki seorang anak laki-laki, aku beri anak laki-laki, tapi aku kehendaki juga dia mati dibunuh oleh umatnya. Nah, jadi begitulah bagaimana caranya Allah mengajari para nabi. Supaya semua cerita itu kemudian menjadi ibrah bagi kita semua. Jadi ayat-ayat di atas itu menegaskan bahwa yang namanya kesulitan hidup kita, itu kemungkinan besar adalah produk sudut pandang kita yang keliru. Bukan kesulitannya itu sendiri yang benar-benar sulit, produk pandang, sudut pandang yang keliru. Gak usah jauh-jauh lah. Misalnya begini, masing-masing orang pasti memiliki standar yang berbeda. Nilai uang berapa yang tersisa di dompet yang membuat kita sudah mulai was-was ketika kita tidak punya uang. Pasti masing-masing orang berbeda-beda. Ada orang yang mengatakan, kalau di dompet saya, kalau di tabungan saya sisa uang 1 juta, itu membuat saya was-was, membuat saya ketakutan, membuat saya seolah-olah kiamat mau runtuh, duit tinggal 1 juta. Tapi uang yang sama, benda yang sama, yang nilainya 1 juta, ketika ada di tangan seorang pengemis, itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Maka bisa kita lihat, bendanya sama, uang 1 juta. Di tangan orang yang biasa megang duit 100 juta, maka uang 1 juta itu adalah pintu musibah. Ah, celaka ini, duit tinggal 1 juta. Tapi uang 1 juta di tangan orang yang tidak pernah ngelihat duit 1 juta, itu anugerah dan sorga yang luar biasa. Wujud bendanya sama, tapi dilihat dengan perspektif yang berbeda. Itulah yang kemudian saya simpulkan bahwa lebih sering yang namanya persoalan hidup itu bukan memang persoalan hidupnya yang menjadi masalah, tapi itu adalah perspektif kita yang keliru ketika kita menempatkan sebuah persoalan. Makanya dalam surah Al-Baqarah ayat ke-216 Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Siapa tahu yang kalian benci, yang kalian tidak sukai, yang kalian hindari, itu sebenarnya baik buat kalian. Wa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan siapa tahu yang selama ini kalian idam-idamkan, itu sesungguhnya sesuatu yang buruk buat kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah Maha mengetahui, sedangkan kalian adalah orang-orang yang tidak mengetahui. Jadi saat kita punya masalah, kadang-kadang Allah itu tidak memberikan solusi seperti yang kita inginkan. Saat punya masalah, Allah itu memberikan solusinya apa? Allah hanya membelokkan sudut pandang kita. Allah hanya memberikan hidayah kepada kita. Maka ketika Allah memberikan hidayah kepada kita, dan kemudian sudut pandang kita berubah, angle kita berubah, cara memandang kita berubah, posisi dalam kita memandang juga berubah tempatnya, maka sesuatu yang awalnya kita anggap masalah, tanpa dirubah sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi karena angle kita melihatnya berubah, akhirnya kita melihat lagi bukan sebagai masalah gitu. Jadi ketika kita punya masalah dan kita bermunajat kepada Allah, belum tentu Allah itu menghilangkan masalah itu sebagai sebuah solusi atau Allah memberikan jalan keluarnya, belum tentu. Allah hanya menggeser kita melihat ke sudut pandang yang lain. Maka kemudian kita melihat, oh iya ya, ternyata setelah aku melihatnya dari sudut pandang ini, yang kemarin aku katakan musibah, ternyata bukan. Nah inilah kira-kira pentingnya kita merubah perspektif. Maka jangan kita ini terlalu menggunakan ainul basor. Jangan terlalu mengukur segala sesuatu dengan mata kepala.
tapi gunakanlah al-basirah, mata hati. Kalau kita sering menggunakan mata kepala, maka ukuran-ukuran kita itu hanya fisik yang kelihatan. Tapi kalau kita melihatnya dengan mata hati, maka ukuran-ukuran kita itu unlimited. Maka orang-orang yang Allah berikan ilmu adalah orang-orang yang basirahnya itu dibuka, yang hatinya dibuka, yang mata hatinya dibuka, tidak dibatasi oleh yang namanya mata kepala. Terakhir, sebagai sebuah ilustrasi, saya katakan banyak orang yang ketika divonis secara medis untuk melakukan sebuah tindakan operasi karena sebuah penyakit, dia menganggap bahwa ini sebuah musibah. Ternyata penyakit yang Allah kirimkan ini sebenarnya itu adalah yang kecil. Ternyata proses operasi itu hanya untuk membuka sebuah keadaan, untuk memberikan dia informasi ada penyakit yang lebih engkau khawatirkan. Baru ketahuan, oh alhamdulillah. Ini contoh, ada cerita. Ada teman saya, senior lah. Dia terjatuh. Kemudian dia akhirnya melakukan operasi karena tulangnya bergeser. Dan ketika dia melakukan operasi, dokternya itu iseng, cobalah tes PSA-nya. Dan ternyata ketika dites PSA-nya, ketahuan kalau dia itu ternyata menderita kanker sudah stadium 4. Bayangkan. Awalnya sakit karena terkilir, tapi karena dari penyakit itu yang akhirnya dia harus dioperasi, kemudian ada sebuah prosedur di mana dia harus dicek PSA-nya, dan baru ketahuan kalau dia punya kanker. Akhirnya dia, yang tadinya dia kesel karena harus dioperasi, akhirnya dia mensyukuri. Akhirnya dengan prosedur operasi ini, aku mendapatkan sebuah fakta baru. Ternyata aku menderita kanker. Artinya kan sebenarnya Allah itu sedang ingin menunjukkan bahwa Anda punya sesuatu yang lebih parah. Tapi Allah bukakan dulu dengan peristiwa yang kecil ini. Itu adalah salah satu contoh bagaimana Allah membuka cakrawala kita untuk sesuatu yang sebenarnya lebih membutuhkan kita untuk lebih aware. Nah, itulah kira-kira yang dapat saya sampaikan. Waktu silakan saya kembalikan kepada Pak Luki. Kalau ada yang bertanya atau menambahkan, monggo silakan.